Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat Javanese curry atau beef Javanese curry yang sangat populer di restoran-restoran Jepang. Ini enak banget loh. Ingin tahu cara membuatnya? Simak terus video ini dan jangan di skip. Bahan-bahan yang perlu disiapkan di sini, saya ada daging sapi yang sudah saya potong-potong. Potongnya sesuai selera saya saja. Dan untuk bumbunya, ini saya ada bumbu instan golden curry, khas banget Jepang, kari Jepang. Dengan merek ini, dan ini bisa didapatkan di supermarket terdekat. Bumbu tambahannya di sini ada bawang bombay yang sudah saya iris sesuai selera dan bawang putih yang cuma saya kupas saja. Untuk selanjutnya, ini saya mendidihkan air untuk merebus daging sapinya terlebih dahulu, untuk mengeluarkan darah dan kotoran yang ada di dalam daging sapinya. Setelah mendidih, matikan saja ya, jangan direbus terlalu lama. Ini sepertinya kotorannya sudah keluar semua. Lalu saya angkat dan saya mau cuci bersih. Selanjutnya daging sapinya cuci bersih ya, seperti ini sudah saya cuci. Lalu setelah dicuci bersih seperti ini, saya akan menumisnya. Di sini saya menuangkan minyak di atas wajan, lalu menumis bawang putihnya. Setelah itu masukkan daging yang sudah kita cuci tadi ke dalam tumisan. Lalu di sini saya menutupnya. Jangan lupa di bolak-balik. Setelah saya tumis beberapa saat, di sini saya akan menambahkan air secukupnya. Lalu saya menutupnya dan merebusnya sampai empuk dan airnya itu berkurang. Setelah airnya berkurang dan empuk dagingnya, di sini saya menambahkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi ke dalamnya. Lalu saya akan menutupnya kembali dan membiarkannya mendidih dan panak di dalam daging sapinya ya. Nah, ini setelah beberapa saat saya merebusnya dan airnya juga sudah mulai sangat berkurang dan dagingnya juga udah mulai empuk. Setelah airnya berkurang dan dagingnya empuk, kita masukkan bumbu karenya ke dalam daging sapinya. Ini tidak saya masukkan semua ya, masukkan secukupnya saja. Di sini saya memasukkan 2 potong saja. Bumbu kare Jepang ini teksturnya
kental ya. Jadi setelah dia dimasukkan ke dalam daging, airnya itu akan mengental dan seperti sangat kental gitu ya. Dan ini saya masih berusaha mengaduk-aduknya supaya merata. Jangan lupa dites rasa. Kalian bisa menambahkan bumbu tambahannya seperti gula ataupun penyedap, tapi di sini saya tidak menambahkan apapun selain dari bumbu karenya, karena di dalam bumbu kare itu sudah komplit rasanya ya, cuma rada asin. Jadi untuk kalian yang untuk menyeimbangkan rasa dari bumbu kare ini, kalian bisa menambahkan gula dan juga penyedap, karena di bumbu kare ini rasanya itu sangat natural, jadi seperti tidak ada penyedapnya gitu. Penyedapnya itu sangat sedikit. Jadi untuk kalian yang kurang bumbu bisa ditambah atau dikombinasi dengan bumbu yang lain. Di sini karena warnanya kurang ngejreng, saya menambahkan bubuk kunyit supaya warnanya itu lebih menarik dan menggugah selera. Oke, setelah bumbu dimasukkan, rebus untuk beberapa lama sampai airnya itu benar-benar mengental dan menyusut seperti ini. Dan ini sepertinya sudah mulai matang dan bumbunya juga sudah mulai meresap. Dan setelah dirasa sudah mengental dan matang, boleh kita angkat. Dan beef Japanese kare ini atau kare Jepang ini bisa disantap dan disajikan untuk keluarga. Dan seperti ini hasilnya, cantik banget kan? Ini enak banget, kalian semua boleh coba di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya cara membuat Japanese beef curry ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.